Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel teknisi otodidak. Kali ini kita akan belajar cara mengatasi Vivo Y51L. Kasusnya ini wifi-nya nggak bisa on ya, tidak bisa diaktifkan. Setiap diaktifkan dia selalu kembali kondisi mati ya wifi-nya. Oke, ini dia contohnya ya. Ini wifi. Ketika dia di on kan dia kembali lagi mati ya. Oke, jadi di sini kita akan melakukan proses flash bagian file persisnya saja ya. Jadi sebelumnya itu sudah saya identifikasi untuk melakukan pengecekan pada IC wifi-nya ya. Di sini kodenya adalah WCN ya, kode IC-nya. Di sini letaknya. Ini adalah IC wifi ini karena kondisi IC-nya dilem, saya tidak bisa melakukan penggantian. Terlebih pada kondisi awal itu permasalahannya ada pada wifi, dan kita akan sekarang coba flash file persisnya terlebih dahulu ya sebelum melakukan eksekusi bagian IC wifi-nya. Jadi seketika kemarin saya coba untuk flash menggunakan UV itu dia device-nya terbaca masih terkunci ya. Jadi di sini kita akan melakukan unlock bootloader-nya terlebih dahulu ya menggunakan BST ya. Base Smart Tool. Oke. Kita masuk ke mode Facebook ya, kita matikan terlebih dahulu. Jadi untuk proses flash-nya di sini karena bootloader-nya masih terkunci, kita harus terlebih dahulu membuka bootloadernya ya agar bisa dilakukan proses flashing. Dan untuk mode unlock bootloadernya nanti kita akan menggunakan mode fastboot ya. Di sini kita tekan volume bawah dan tombol power ya untuk masuk ke menu fastboot. Kita tekan secara bersamaan. Volume bawah dan tombol power ya. Oke, jadi seperti ini dia mode fastboot ya. Dan di sini sudah saya persiapkan untuk base smart toolnya ya untuk melakukan unlock bootloader. Jadi di sini terbacanya device is locked. Jadi saya flash menggunakan UV pun dia gagal ya karena bootloadernya masih terkunci. Oke, setelah mode fastboot sudah tampil, kita akan langsung eksekusi ya. Di sini BST-nya sudah saya colokkan ke komputer. Jadi kita tinggal mengkoneksikan handphone ke komputer ya. Oke. Kita koneksikan terlebih dahulu. Di sini sudah saya buka ya menu Vivo, kemudian device-nya atau tipenya Y51L ya. Kemudian kita klik info ya. Oke, langsung saja kita klik bootloader unlock ya. Oke. Unlock bootloader. Oke ya, sudah berhasil ya. Hanya cukup satu kali klik. Oke, sekarang bisa kita cabut. Dan kita lihat hasilnya pada menu device is unlock ya. Jadi handphonenya sudah terbuka bootloadernya atau sudah terunlock ya. Jadi cukup simpel untuk unlock bootloader pada seri Vivo ya. Ini serinya untuk Vivo yang saya kerjakan ini adalah Vivo Y51L. Oke, jadi setelah di unlock bootloader kita bisa melakukan proses flashing ya, bisa dengan mudah. Oke, kita matikan saja seperti ini. Kemudian nanti kita coba lakukan identify menggunakan box UV ya.
kalau masih tidak bisa terbaca, bisa kita langsung flash file persisnya saja ya, untuk mengaktifkan kembali pada menu wifi-nya ya yang bermasalah. Oke, kita kembali lagi masuk ke mode fastboot. Kita tekan volume bawah dan tombol power. Jadi buat teman-teman yang dapat kasus Vivo mau di flash selalu gagal, mungkin teman-teman bisa mengecek pada bagian menu fastbootnya ya, apakah device-nya terkunci atau tidak. Kalau device-nya terkunci ya wajar saja kalau setiap melakukan proses flashing atau apa dia kadang gagal atau malah handphonenya bootloop ya, karena dia masih terkunci ya atau terlock bagian bootloadernya. Tapi kalau sudah di unlock, sudah dibuka bootloadernya, maka akan mudah kita melakukan proses flash maupun custom ROM ya. Oke, sekarang kita close dulu untuk base modulnya ya, kita ganti dengan UV box. Oke, di sini sudah saya koneksikan ya, ini dia UV box-nya. Kita buka bagian menu UV Android Toolbox ya, dan kita pilih yes. Dan di sini sudah saya persiapkan ya untuk file flashnya untuk Vivo Y51L ya, sudah saya siapkan dan sudah saya taruh di folder Vivo pada instalan UVBox ya. Ini dia filenya dan sudah saya ekstrak ya. Oke, UV sudah terbuka, kita pilih yang menu fastboot ya. Menu fastboot, kita pilih brandnya Vivo, kita pilih Qualcomm, kemudian kita pilih tipenya Y51L, kemudian kita colok kabel datanya ke handphonenya, kita koneksikan. Oke, kita tunggu sementara box sedang mendeteksi. Oke, mendeteksi perangkat yang terhubung ya. Oke, kita tunggu. Oke, sudah terbaca ya. Kita masukkan atau kita pilih filenya, karena ini sudah saya load atau sudah saya taruh di folder Vivo pada instalan UV, maka dia akan terbaca seperti ini. Oke, kita akan coba untuk melakukan identify device ya, karena sudah kita unlock bootloadernya, apakah akan berhasil atau tidak. Jika tidak, nanti kita akan coba langsung flash bagian file persisnya ya. Di sini terdapat flash persis filenya. Nanti kita akan flash bagian ini saja karena hanya untuk mengatasi wifi yang bermasalah ya. Jadi tidak kita full flash karena tidak bootloop handphonenya ya. Oke, sepertinya tidak mau di identify device ya. Sekarang kita langsung saja klik flash pada bagian file persisnya saja ya. Flash persis file, karena di sini yang bermasalah wifi-nya tidak mau on ya. Kita flash persisnya saja, flash persis file. Kita centang yang ini, yang lainnya dibuang saja ya. Kemudian di sini kita klik flash ya. Kita tunggu. Sementara proses sedang berlangsung, kita bisa sambil ngopi dulu ya. Bisa sambil ngopi, bisa sambil ngudut terlebih dahulu. Oke, proses flashing bagian flash file persisnya ya sudah berhasil. Hanya beberapa detik ya, tidak terlalu lama. Ini adalah hasil setelah kita unlock bootloader ya. Karena sebelum di unlock, setiap kali kita flash maupun full maupun hanya file persisnya saja, dia di sini akan terbaca device is locked ya, jadi tidak bisa di flash karena terkunci ya bootloadernya. Oke, sekarang karena bagian proses
flash file persisnya berhasil. Sekarang bisa kita matikan terlebih dahulu handphone dan kemudian nanti kita tes. Kita lihat hasilnya apakah wifi-nya sudah on kembali atau belum ya. Oke, kita tunggu sedang loading Vivo ya. Jadi untuk wifi yang bermasalah pada handphone Vivo seperti ini tidak perlu melakukan proses flash full ya atau full flash, tapi kita bisa flash bagian file persisnya saja ya, atau flash bagian file wifi-nya saja. Oke, kita tunggu sedang loading ya. Oke, handphonenya sudah nyala. Sekarang kita coba cek bagian wifi-nya. Dan ternyata wifi-nya sudah nyala dan sudah mendeteksi koneksi wifi yang ada di sekitar ya. Oke, coba kita matikan. Kemudian kita hidupkan lagi ya. Jadi ini adalah permasalahan sebelum kita lakukan proses flash file persis ya. Jadi wifi-nya dia tidak mau on. Oke, jadi kondisi sebelumnya seperti ini, ketika kita tekan on dia mati lagi ya, geser kembali keadaan off lagi. Tapi setelah kita flash file persis dia mau tetap terjaga, bagian wifi-nya tetap on ya. Coba kita kembali dan kita buka kembali. Oke, masih tetap nyala ya wifi-nya. Jadi sudah berhasil dengan melakukan proses flash bagian file persisnya saja tanpa full flash. Oke. Jadi sebelumnya itu kalau kita buka sekalipun kita on seperti ini, kita keluar kembali, kita back, dia itu tiba-tiba wifi-nya mati ya. Oke, ini tetap nyala dan tetap connect ya. Tetap dia bisa membaca wifi di sekitar handphone-nya, bisa terbaca. Oke, coba kita tes. Di sini saya tidak tahu bluetooth-nya sebelah mana. Bingung saya, kalau setiap handphone kan beda-beda tempat posisi untuk menyalakan bluetoothnya. Namun di sini sudah terbaca bluetoothnya sudah on ya, di atas itu. Biasanya itu kalau wifi mati bluetooth juga mati ya, dia tidak mau menyala. Oh, di sini dia bluetoothnya. Oke, kita coba. Nah, sini bluetoothnya juga sudah nyala ya. Ketika wifi yang bermasalah sudah normal, maka bluetooth pun akan ikut normalnya. Coba kita buka lagi dan wifi-nya masih nyala. Oke, wifi-nya masih normal. Kita matikan, dia ikut mati. Kita hidupkan, dia pun akan nyala ya. Oke, sudah normal ya. Kita nyalakan. Oke, coba kita koneksikan ke jaringan yang tersedia ya. Kita coba tes mencari jaringan yang tersedia. Sepertinya dia minta dipasang antenanya. Bluetoothnya kita matikan saja. Oke, baiklah, mungkin cukup sampai di sini terlebih dahulu ya, untuk mengatasi wifi yang bermasalah. Untuk proses-prosesnya bisa teman-teman simak hingga selesai ya. Langkah-langkahnya tadi cukup mudah dan simple ya. Oke, baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya ya buat teman-teman, biar nggak ketinggalan update dan informasi terbaru seputar dunia handphone dari saya. Baiklah, demikian, semoga bermanfaat. Salam teknisi otodidak.